Ya, kita saksikan kali ini bola dikuasai pemain dari tim Bandar Sport Ciamas. Kali ini nomor punggung 10, nomor punggung Arif. Kali ini mencoba berkonsentrasi, arahkan setiap berapa pemain dari tim Bone Asi. Langsung tancap pas, kita saksikan lewat spike dan lebih dan poin sementara 1-0 saja untuk tim dari Bone Asi. Lakukan sudah kembali ke apa yang kita saksikan, namun sayang kembali ada cepat satu resip yang kurang baik menghasilkan S untuk tim dari Bone Asi 2-0 kali ini. Apa itu dua dan tidak punya sikap tadi akan kembali namun saya langsung dia akan kembali tadi karena kita saksikan ada mesin bentar poin gratis saja untuk tim dari Bandar Jawa kali ini 1-2 kembali siapa bilang namun kembali pada Cabin Kepung 5 Firma lalu sudah kembali coba poin di sana namun masih dapat tersimpan di main mencoba kembali para pemain ke lapangan dan kini bola dikuasai
sampai arah yang terlalu belakang. Oh my god, lagi-lagi monster dong. Dua monster dong yang tangguh diterapkan kembali untuk tim daripada Uni Asia dan poin 12-5. 12-5 kita saksikan masih mencoba daripada pemain Jawa ini. Baru berhasil pemain dari Uni Asia mencoba dengan berteknya tipis tepatnya bola selamat dan tepatnya dia. Lari ini berhasil bola quick yang sangat baik sulit diantisipasi pemain daripada Uni Asia. Kita saksikan dari poin 6-2 skala seri. Lalu sudah berikan tempat potensi pergerakan daripada Uni Asia mencoba berkata kalahkan ke sektor belakang cukup baik. Bagaimana tadi dikalahkan tadi menyerang. Kita saksikan melihat pas jadi tinggalkan pemain daripada Bandar Sport Money memanfaatkan dengan baik dan poin kali ini 13-6 ini bola kembali untuk tim dari coba apa cukup baik tipis kita saksikan ada bom mungkin salah satu pemain dari Uni Asia dan kini bola untuk tim dari Cimahat berikut 13 saja kini mencoba kembali dari Uni Asia yang melakukan black attack arahkan kembali masih mencoba Uni Asia kali ini upaya umpan ke belakang wah bisa tak bertahan tapi kembali masih kali ini coba wah tetap selamatkan Uni Asia namun saya tadi gagal dan bola melebar keluar. Poin saja kali ini untuk kembali Ciomas untuk memperkecil ketinggalan 8-13. 8-13 nomor 4 kali ini siap kemenangan Ajar. Lalu kembali tak juga menunggu quicker daripada tim Uni Asia kita saja cukup baik dan poin 14-8 kini berat kembali untuk tim daripada Uni Asia A kali ini lewat nomor 7 kali ini siap Anton. Anton terakhir dengan jam sepandalannya cukup baik namun sayang tidak sampai memberikan peluang saja poin gratis saja kita cantikan untuk Ciomas kali ini 9-14 tambah 10 kali ini baik kali ini lawan juga berlepas kembali lagi-lagi kita saksikan Randy Saputra berhasil hasilkan spike dan sangat keras dan poin 15-9 kita saksikan ini berlangsung tim dari Uni Asia kembali dibiarkan saja kontrol yang baik mengingat bola keluar dan poin gratis untuk tim dari Praci Omas 10-15 ataupun 5 kali ini Firman kembali Ati pemain mencoba ke belakang dengan kompet masih bisa jatuh lalu sudah teman kembali nomor 5 Firman dari tim Ciomas kita saksikan dari Badar Sport lalu sudah akan kembali siapa berangan dari Uni Asia 16-11 time out dari wasit di skor 16-11 untuk kedua tim baik untuk Ciomas maupun tim Uni Asia 16-15 kita saksikan kali ini kini bola kembali untuk tim dari Uni Asia ya nomor 8 kali ini siapa berangan akan terwajib mencoba kembali berikut ini arahkan sebelah pemain daripada tim Ciomas ini walaupun tinggi gas arahkan saya cukup baik namun ada yang sudah saksikan monster blocker dari tim Uni Asia yang membuat kesalahan pada poin 12-16 untuk pada Ciomas kali ini masih Ciomas kita saksikan arahkan sebelah pemain dari Uni Asia mencoba pas kita saksikan pas gol kematangan babak belakang daripada tim Ciomas tadi dan poin 17-12 kini berlaku untuk tim dari Uni Asia kembali kita saksikan arahkan kembali siapa berada dari mana tidak sampai upaya kembali bola kuning yang dilakukan tadi keluar ataupun tidak sampai jatuh di pertahanan sendiri poin 18-12 18-12 masih dari pada mencoba kembali Badar lagi-lagi monster dia memang pass out kita saksikan dan poin 13-18 saja untuk tim dari Ciomas kita saksikan Ciomas kembali arah ke belakang pemain dari mana tim Uni Asia dibalas tuntas lagi-lagi bola quick dan berhasil poin didapatkan ini 19-13 babak pun 3 kali ini dari mana Uni Asia lewat tinggi langkah jelas dari sana siapa berangkat kali ini Jan cukup baik perawatan bola yang sempurna dan poin kali ini kembali untuk Padar Ciomas kali ini 14-19 50 kembali ketinggalan babak pun 3 kali ini andang sayang siap andang kita saksikan dua dan gagal
sana pemain Primo tidak memang jadi bola kembali untuk tim Pak dan Coba upaya pemain itu wajah berit bisa jadi bola kembali itu namun ada sambutan tangan dari Pak Pendasar kita poin 15-20 nomor 4 kali ini Ajam lakukan Ajam terhubungan daripada Kita sajikan dan poin 3-2 saja. Ini bola kembali untuk
satu disebut sempit. Di setiap belakang pemain daripada tim punya si dan poin, tiga sama kuat di setiap kedua kita saksikan. Nomor pun tujuh kali ini ada. Langkah sudah berpoin masih tercoba dari pada belakang. Tipis saja depan jemora, berpoin masih mencoba dari Cioma. Lom dan penanak, sampaikan perlasaran di bawah. Upaya-upaya dukungan jambre. Tidak sampai kita saksikan hanya membentur net. Dan jatuh di pertahanan sendiri kembali poin. 4-3 untuk tim dari Badar kali ini. Masih anjak kita saksikan arahan terbelakang pemain dari Puni Asih. Tidak mau melakukan kesalahan kedua kali, mencoba menembus kesalahan dan tembus poin kali ini. Empat sama kita saksikan walaupun 8 kali ini lewat net. Lampau sudah belum ke depan mencoba menembus kali ini dibalas kita coba masih kembali dari Ciomas berhasil akan celana lewat Akmal tadi kita saksikan dan poin 5-4 satu poin menipu sementara Akmal di sana akan kembali sempat daripada Bunyi Asih jatuh kita setelah dan poin kali ini 6-4 saja untuk tim dari Ciomas. Lampau sudah kembali masih bercepat daripada tim Bunyi Asih jangan kira kali ini tangguh. Namun untuk masih bisa dimanfaatkan dengan baik poin kali ini 5-6 saja kita sajikan. Kini bola kembali untuk tim dari Puni Asih. Kembali kita saksikan akan bocor lewat berbunyi satu kali ini ready. Arahkan kembali pemain libero daripada Cokak. Namun masih bisa dibuka tanggung belakang. Kini bola kembali Primo lewat pemain daripada Cipomas. Upaya pemain itu lemah tipis saja lewat belakang. Namun ada gol. Kembali kita saksikan spike ataupun quicker dari pemain Puni Asih tadi dan poin kali ini Cipomas 7-5 memimpin 2 poin kita saksikan. 2 poin ketinggalan tim daripada Puni Asih di setiap kedua. Upaya kembali Puni Asih mencoba kesempatan agar pagi namun kembali lagi ada kesalahan kecil dan tidak perlu dilakukan pemain daripada Puni Asih dan poin 8-5 saja kita saksikan. Kini bola kembali untuk tim dari Puni Asih. Kita saksikan mencoba menunggu dari Ciomas kali ini memimpin 9-5 4 poin kita saksikan ketika latihan daripada Puni Asih di setiap kedua mencoba kembali untuk pulang kalau setiap tengah dimensi bisa tanya pulang arahkan kembali belakang masih dapat kita yang memain dan benar Puni Asih berikut kita saksikan Ciomas menyerang kali upaya mana dulu jambri tipis saja kini bola kembali untuk tim dari Bambu Beket perasaan kita saksikan berkontak sempurna Randy Saputra kembali berhasil kita saksikan lewat bola-bola segera sangat baik dan poin kali ini 6-9 kali ini masih dari Puni Asih arahkan kembali dari pada coba setiap belakang lagi masih berjalan untuk tambah terbuka coba lewat kita saksikan kini bola kembali untuk coba setelah cukup baik nomor 4 antisipasi kembali otak berputar bukan pakai otot pakai otak juga baik kita saksikan benar-benar di otak dan poin 10-6 kini mengimulasikan untuk kepada Puni Asih di mana tuntas spiker yang sangat baik nomor punggung 7 dari Puni Asih lewat tangan Anton kita saksikan berhasil memperkecil ketinggalan 7-10 masih dari Jaya Puni Asih sampaikan gol ke belakang waktu ini menang cukup baik lagi dan ini pertandingan ditunjukkan kedua tim cukup baik kita saksikan cukup berkelas dan poin 11-7 ini memimpin sementara Ciomas nomor 10 kita saksikan dari pada Ciomas kali ini Arif arah terbelakang pemain masih mencoba jambret cukup sempurna keras bola datangnya meskipun tak sayur nomor pemain Ciomas dan poin untuk tim daripada Puni Asih 8-11 nomor 2 kita saksikan dari Febri Fabri kali ini akan masuk. Lampau sudah akan setiap kata pemain dan pada Ciomas. Kemudian cukup keras. Belum sempat blokir daripada tim Puni Asih naik bola. Sudah sempat gampang dan poin. 12-8 kita saksikan. 12-8 kembali siapa kemenangan daripada Puni Asih. Sampaikan bola ke belakang. Adalah kemudian kaki masih coba dari Puni Asih berikan peluang. Upaya pakai guys. Kembali mencoba dari Ciomas. Sampaikan ke belakang. Upaya umpan dan namun sayang jauh. Mencoba membidik tas namun terlalu berlebar jauh di luar jangkauan di luar tangan pemain blok daripada tim Puni Asih dan poin 9-12 kita saksikan ini bola kembali untuk tim dari Puni Asih arah terletak pemain dari Ciomas mencoba kembali ke serangan tipis saja akan bola masih mencoba dan masih lompat ke dalam
kita sajikan. Last Man menyatakan masuk poin kembali untuk tim punya asis 10. Ya, kembali kita berkontribusi dari pada Arum Nasir. Ya, nomor punggung 7 kali ini lewat tangan Anton kembali. Ada bola di sisi andalannya, akan kembali bukan daripada tim Johan. Bola berjalan kembali masih mencoba menguasai pemain. Ah, masih coba dengan baik. Upaya umpan dibiarkan saja. Kita saksikan umpan memanjakan disambung dengan bola quick by dan poin 11-12 satu poin. Satu poin lagi untuk bisa menyamakan kedudukan kali ini masih dari Budi Asih. Lewat Anton kembali kita saksikan ada kuasa cukup yang siap-siap adalahnya akan kembali pemain libero dan terakhir Omas yang pembinaan kali ini Ojan mencoba kembali berada umpan upaya umpan ikan lagi-lagi ada Ojan riset yang baik lalu belakang kembali senaman daripada Budi Asih mencoba kembali Primo namun kini berada untuk tur dari Jomas belakang kembali Ojan lalu kembali berada pemain daripada Budi Asih niat baik kita saksikan nomor 29 Rahmat tadi niat baik namun celah pulang kali ini 13-11 ini bola kembali untuk tim dari Budi Asih dengan bola dari coba sotekan bola berputar saja kali ini mencoba bola bersama jalan pemain dari bola tim coba upaya bola kali ini cukup keras serangan dari bola lagi-lagi bola quick andalan dari Budi Asih lewat tangan Randy Saputra berhasil poin 12-13 kali ini nomor 3 kembali kita saksikan anak kami sedang bertahan baik dari bola tim coba dibalas tuntas kembali lagi-lagi bekas nomor 4 kita saksikan aja berhasil kembali arahkan serangan dan poin di 14-12 masih mencoba daripada Budi Asih mencoba mereka tayang kali ini kembali ada di sana siapa yang menang di Ben Ojan berdua kali ini mentah kita saksikan bahwa sebetulnya cukup baik pertahanan dari berhasil Budi Asih namun ini gagal untuk bisa mengelola dengan baik atau di Ben yang kurang baik masih mencoba berhasil pemain dari Budi Asih kita saksikan ini bola untuk tim dari Abu Nasi lewat Randy kali ini lakukan dengan Randy terima dengan baik kali ini siapa bila mencoba lakukan dengan Randy bola lakukan masih mencoba kali ini Abu Nasi upaya umpan mulai jabret kembali kali poin 14-15 satu poin lagi kali ini kembali siapa bila Randy akan berhasil kita saksikan Ojan Drasi di atas dan belakang pemain masih ada di sana Ojan lakukan belakang kali ini diberikan wasit untuk kedua tim di belakang menempati posisinya masing-masing dan juga tim dari Padang Sport Omas. Ini bola untuk tim dari Padang Sport Rabung 3 kali ini lakukan cukup baik arahkan kembali pemain daripada Budi Asih lalu belakang ini corong tinggi mencoba kembali di bed namun juga dua menunggu dengan sempurna kita saksikan antisipasi kampek bola yang baik dilakukan nomor 4 dari Padang Sport lewat tangan kembali mendapat poin 12-14 masih dari Budi Asih yang mencoba bekerja tak dapat sebuah pemain daripada tim kembali sepakan bola kembali bukan otot yang bermain otot pun kembali diperagakan pemain daripada Ciomas lewat tangan Arif poin 18-14 masih dari Budi Asih kita saksikan dengan yang baik daripada Ciomas sontakan belakang kembali ada yang Budi Asih kembali berada di bandung udara kembali ke belakang berikan kepada Arif masih dapat juga pemain penuh Arif kita saksikan poin demi poin didapat untuk tim dari Ciomas 19-14 hati-hati tim Budi Asih kali ini mulai terlihat bagaikan mesin diesel makin jauh makin panas kita saksikan bagi Ciomas mampu mengimpan ataupun mampu membunuh di setiap gelar kembali siapa bilangan daripada Budi Asih sektor yang cukup kosong di sela-sela tiga pemain dari tim Ciomas sulit untuk bisa menjangkau dengan rapat mungkin tadi kaki kita saksikan lengket cukup baik kali ini kembali 19-11 mencoba dibahas tuntas lagi-lagi kita saksikan ada apa yang terjadi ada apa kita saksikan dan kini berlanjut tim dari Bumi Asia 16-19
19 ini mulai untuk tim dari Bukasi Rakyat Kota Pak Arif. Coba bila kedua Arif kembali Arif di mana kembali. Nah cukup baik kita saksikan Arif ini tidak kembali untuk melakukan serangan di balik poin kali ini 26-16 masih dari Ciopas berpeluang ajar akan kembali siapa berjalan dari Bukasi Asih Sota berhasil diarahkan kita saksikan Pantri TV tipis saja dan poin dari 17-20 17-20 kita saksikan masih dari Bukasi Asih kali ini Pedi apa kita tipis sekali bola ada di sana Ocam Sota berpeluang kembali namun ada bola kita saksikan salah satu pemain daripada tim Bukasi dan poin 21-17 kita saksikan kini bola kembali untuk tim dari Bukasi Asih ada peluang kali ini namun masih bisa dikendalikan baik kini bola untuk tim Bukasi Asih masih bertahan kembali dari Ciamas tipis saja kita saksikan karena cetakan tangan poin 22-17 kita saksikan kini bola kembali untuk tim dari Ustaz dan Ciamas lewat Arif kali ini lalu sudah masih mencetak di penyerang baik dari Bukasi Asih tidak sampai 23-17 kita saksikan kali ini 2 poin lagi untuk peluang akhir set kedua untuk tim dari Ciamas sementara tim Bukasi Asih mencoba kembali bertahan bagaimana untuk bisa menyamakan kedudukan pada tetap kali ini tidak sampai sepoin 24-17 24-17 kita saksikan butuh 1 poin kembali apakah Arif mampu mengakhiri adakah ini senapan yang berhasil Bukasi Asih tidak sampai akhirnya mampu mengakhiri 25-17 dengan skor sementara imbang 1-1 saya Tuan yang beralamat di Jalan Raya Panjalu atau lebih tepatnya di Dusun Bayumisari Desa Bayumisari silakan Anda datang ya apabila Anda perlukan kendaraan mobil ya untuk tour ataupun untuk ziarah silakan datang ke Cahaya Rental Mobil ya. Baiklah semua kita saksikan kini bola kembali untuk tim dari Bukasi Asih diawali dengan bola quick yang sangat baik gagal upaya penyelamatan blok daripada tim pada sebuah poin sementara 1-0 nomor 2 kita saksikan daripada tim Bukasi Asih lewat tangan Pebri kembali ke atas kembali siapa dan Pebri kali ini dari Ciamas Bukasi Asih yang dilakukan kembali dari Bukasi pemain dari Ciamas ini upaya yang tinggi Ciamas kita saksikan lewat tangan nomor 29 tadi Akmal berhasil kembali memperdaya one block dari tim Bukasi dan poin kali ini 1-1 ini bola kembali untuk tim dari pada Ciamas nomor 5 kali ini Firman maka sudah kembali dari posisi pemain dari Bukasi waktu sudah datang pemain kembali masih mencoba namun saya mencoba variasi dengan bola kuning terlalu pendek kita saksikan dan poin kali ini 2-1 ini bola kembali untuk tim dari Bukasi Asih kita saksikan lalu pasukan tim kembali akan kembali pemain belakang dari pada Ciamas contekan bola berhasil kita saksikan namun kita apa yang terjadi kali ini poin gajah untuk tim dari badan sport dari 2-1 kembali bola kembali pemain dari pada tim Bukasi Asih lalu kembali belakang tipis saja mencoba tas out baik kita saksikan untuk tim dari Bukasi Asih 3-2 Randy kita saksikan daripada Bukasi Asih kembali akan berhasil membuka ruang berkonsentrasi dengan jersey pandangannya arahkan kembali kali ini daripada Bukasi Asih mencoba berikan patuh lagi Bukasi Asih cukup baik kita saksikan nah berhasil kita saksikan poin baik kali ini 3-3 mampu menyamakan kedudukan di set yang ketiga tim daripada pada sebuah kembali berkonsep dari pertandingan baik kali ini adalah mencoba daripada Bukasi Asih dua kembali saja kini mulai kembali untuk tim dari pada Bukasi Asih apa pukul 5 kali ini kita saksikan cukup baik Farid arahkan konsen pemain coba pun tahun-tahun monster blok diperagakan daripada tim Bukasi Asih berhasil kita saksikan mendapat poin kali ini 5-3 nomor 5 kali ini 5 daripada tim Bukasi Asih arahkan terbatas pemain dari tim pada coba terlalu keras cuma arahkan bola cedokan bola cedokan bola tangan tadi cukup baik tipis dan poin kali ini 4-5 1 poin ketinggalan kita saksikan masih dari badan coba nomor 3
mencoba bagi ilmu apa? Berbuat darah kita saksikan dan apa yang terjadi? Poin dan ada poin, ada poin kita saksikan dan kini mulai tim dari Bumi Asih 65. 65 kali ini siapa berdarah dari pemain Bumi Asih? Kali ini lewat tangan Anton kembali spike dari pemain Bumi Asih dengan jam siap adanya. Arah cukup baik kita tim bisa kita cerah mencoba lagi keras kita saksikan lagi. Kita saksikan berhasil memperdaya dan poin kali ini 6 sama ajak kita saksikan sayang kita saksikan dia piawai bola spike dia piawai dengan bola quick namun sayang setnya bola tadi kurang sempurna dan poin gratis saja untuk tim dari Bumi Asih 26 dibiarkan saja kita saksikan misalnya bola masuk keluar diskomunikasi belum pertandingan baik dan poin 8-6 kita saksikan kali ini untuk Bumi Asih kembali tempur 3 Bumi Asih kembali akan menghasil lakukan arahkan pemain libero kali ini dari penjaga kawal jalan mencoba sudut belakang masih Bumi Asih menjelang upaya umpan itu lompat ke naik libero datangnya pun akhirnya bila kembali terkut dari Jawa berdatang di pekerja cukup sempurna lagi-lagi kita saksikan ajak berkali-kali dari bawah ataupun dari depan dari belakang pun cukup sempurna dan poin 7-8 kita saksikan kali ini Arif lakukan set cukup baik arahkan teman dari libero daripada Bumi Asih berbelakang kita saksikan poin 9-7 saja kita saksikan kini bola kembali nomor 2 dari Bumi Asih kita saksikan Pedri lakukan tipis dan tajam bola masih mencoba tarik mencoba bola 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 kita saksikan lewat tangan siapa kita dengan tali yang firman berhasil memudah lawan segera memperkecil kenyalan satu poin ketinggalan lalu bola juga akan kembali sebenarnya masih mencoba dari gol ke depan sudah kita coba namun kita saksikan pas semakin dia wasit mendapat pas dan poin kali ini 10-8 nomor 8 kita saksikan dep lagi lapor sudah sedep arahkan kembali ada di sana hujan kita membantu masih mencoba dari coba kenapa nomor poin kita saksikan namun monster bomb yang dingin dapat poin dari para tim Bumi Asih berhasil poin di tempat kali ini 11-8 kali ini kembali siapa kita nanti kali ini ada lakukan juga arahkan saya tentang pemain dan mencoba sudah di tengah kali ini berhasil mengecoh pemain daripada tim Bumi Asih kita saksikan kecerahan dan poin 9-11 nomor 7 kali ini ada kembali kita jalan atau lagi awal mencoba lakukan apa yang terjadi bola keluar kita saksikan dan poin 11-11 poin untuk tim daripada Ciamas untuk bisa menjaga kedudukan kita saksikan kini kepada Adi arahkan tim sudah mencoba kembali satu poin kali fokus benar dibalas tuntas kita saksikan ada poin dan poin 12-10 kini bola kembali dari tim satu dan Adi daripada Bumi Asih kita saksikan ada poin konsentrasi di arah terbang pemain dan pada tim Ciamas upaya mengundurkan diri dari 49 dan peraci opas lewat tangan Akmal kembali dengan upaya bola spike kerap lewat dan poin 11-12 kita saksikan Akmal lakukan sudah berikan upaya kembali siapa menangis daripada Bumi Asih lalu jauh ke dalam kembali ada di sana Ojang masih mencoba kali ini Kondi Arif cukup sempurna kali ini beri bola kejadian Bekatnya lalu jauh ke dalam ada di sana Ojang baru dimain yang baik dimana coba luar ke belakang masih ada upaya satu kembali ke Bekatnya mata di depan mata di luar percobaan kesempatan kecil kembali dilakukan pemain dari berarti Bumi Asih dan poin kita saksikan 12 sama sampai kembali berjalan kini kelas tertutup dengan perahan tetap sudah siap bapak dari sana Arif kembali ke belakang arah kecil kembali Arif mencoba memberikan tempat peluang dari Arif kembali ke belakang saat dengan penelitian masih dapat mencoba bapak dari Bumi Asih mengumpul kembali Primo Blah, blah.
12 ini berlanjut dari Bunyi Asih. Kembali kita saksikan akan berlanjut konsentrasi diarahkan kembali siapa kenal dari mana. Jomas mencoba berlakon lagi-lagi kita saksikan cukup baik. Ajar kali ini berhasil kembali memperdayakan poin kali 13-14 kini pulang kembali siapa kenal dari pendamping Jomas. Badan sport kita saksikan akan berlanjut konsentrasi diarahkan kembali siapa kenal dari mana. Dari pada Bunyi Asih
lalu ada reaksi apabila ada yang mencoba centong dari lompat, mencoba kembali ke belakang, nah cukup sempurna. Kita saksikan nomor punggung 9 ini Akmal, poin didapat 23-17. 23-17 kita saksikan masih berada di posisi pemain nomor punggung 5 dari Badan Cukup Mas kali ini lewat Firman. Firman kembali mengendap lari mencoba kembali balikan keadaan. Kita saksikan dari Badan Cukup Mas dan siapa namanya arahkan kembali siapa kita daripada tim Berasi. Cukup sempurna arahkan bola yang sangat baik poin kali ini 18-23 ini bola kembali. Dunia Asih masih ada kesempatan, ada waktu, ada peluang untuk bisa menyamakan dulu kan ada Sena Arif. Dia pencet pemain kali ini coba lakukan di sektor belakang Pak Arumbin ada tas dan poin 19-24 kita saksikan 19-24 kini bola kembali untuk tim dari Bumi Asih arahkan kembali cuma ada Ojan upaya utang ini mampu mengakhiri. Kita saksikan Akmal kali ini mengambil PT Cahaya Trans ya. Pandangannya arahkan dengan Pak Ujan mencoba kembali kali ini coba Akmal keras Akmal masih bisa dicoba kita saksikan ada Pak Ujan ada Bero yang cukup baik setengah ke belakang kembali mana Akmal masih mencoba kita coba free ball Akmal kali ini ada pun siapa yang mencoba paling Pak Ujan upaya umpan pun tadi dari Urbun Asih keras kita saksikan namun bola keluar tadi dan poin dari sementara untuk tim dari Cio Mas kali ini 1-0 1-0 nomor 25 kita cekan Firman. Firman kali ini akan gocer mengukur ruang berkonsentrasi dia Firman arahkan kembali kembali di bawah daripada tim Asih upaya umpan di kejutan Bunda Asih keras kali ini tajam sekali kita saksikan nomor 1 Lady dan poin 1-1 1-1 kini bisa kembali dari bola Bunda Asih lewat nomor 7 kali ini Anton Anton kali ini kita catat spike dari bola tim Bunda Asih kembali ke bawah berkonsentrasi kali ini dengan James yang ada arah terletak pemain dari coba tipis saja kita saksikan sudah jatuh tertimpa pada pula tadi pemain depan dari pada tim Bunyi Asih dan poin kali ini 2-1 kita saksikan nomor 7 namanya Adil dia kali ini dari pada tim coba arahkan kembali siapa bilangan dari Bunyi Asih kembali cukup baik ready kita saksikan arahkan bola yang sangat keras dan poin dua sama dari 8-8 ini siapa bilangan dekah kali ini lakukan juga cukup baik ini bola untuk dari cepat dibalas kembali lagi kita saksikan Ajat kembali berhasil melakukan serangan dan poin kali ini 3-2 3-2 saja kini bola kembali untuk tim daripada penampung dan serbaan berhasil kita saksikan arahkan bola tadi nomor 3 siapa gerangan mampu anda poin apa tua untuk Ciomas lalu berjalan kembali siapa gerangan dari mana tim Bunyi Asih coba lalu belakang kerah datangnya bola cukup baik kita saksikan lagi Randy kita saksikan berhasil kembali melakukan serangan dari Edmund poin 3-4 3-4 kita saksikan kini bola kembali untuk tim dari Bunyi Asih kali ini lewat Randy lalu bola juga ada di sana Ajak Ajak ini mencoba kembali belakang cukup baik sempurna lagi bola flip yang sangat baik dari anda kita saksikan dan poin 5-3 anda kali ini yang berhasil dari pada tim Badan Cemas lalu bola juga kali ini bersama dari Bunyi Asih kembali bola yang berhasil kembali ini arahkan bola yang sempurna nomor 5 lewat spike 3 umpan yang sangat keras lima tadi dan poin kali ini 4-5 satu poin lagi untuk bisa menyamakan masih mencetak dari bola Badan ke belakang Pak dari ini Pak Jan ke belakang Ari Pak yang cukup baik tas kita sangat bola masuk kita saksikan dan poin kali ini 6-4 kembali kini bola untuk tim dari Badan kembali kita saksikan Cemas masih mencoba daripada Bunyi Asih upaya umpan kali ini cukup berhasil memotong bola spike keras dilakukan dan poin 5-6 satu poin kembali kita saksikan nomor 6 kali ini dari Badan Bunyi Asih lewat Farid lakukan sudah mencoba kembali ke depan lakukan tentang pemain masih mencoba dari Bunyi Asih
Masuk kita saksikan dan poin
13 sama. Kembali nomor punggung 5 dari para Kuning Asih. Lagi cantik baik, akan kembali. Ah, lagi bol. Namun Nesa selamatnya sulit untuk bisa menyambar bola yang baik. Poin kali ini, 1 poin pemimpin 14-13. 14-13 kali ini mencoba kembali dari Padar. Dengan Padar, tinggi muda kembali membaca kita saksikan dan poin 15-13 kali ini berpunggung 5 dari Rima kita saksikan lalu sudah ada juga Ojan kembali kembali Arif kita saksikan kali ini penampilan Arif yang sangat sempurna poin didapat untuk tim dari Ciopas 14-15 kembali kali ini ajak akan kembali ada di sini saya coba kembali berani Yang lebih dulu mandi atau pulang
siapakah yang bertahan, kita saksikan kali ini. Dan kini bola dikuasai pemain dari tim Ciawas atau tim Bunyasin kali ini akan kuasai, kita saksikan konsentrasi dia. Ulangi bola juga arahkan kembali, siapa bola dari Persija Mas, upaya bola yang ini tipis saja, kini bola ke tim Bunyasin kembali, coba kembali selamatkan, siapa bola yang tujuh waktu belakang ada selamat. Cuma diberikan kepada Munir Hasim, mampu menyamakan kedudukan satu sama kali ini. Siapa bilangan Iki daripada Munir Hasim akan berhasil lakukan juga terbaik, ada di sana ajak upaya melakukan kembali atas. Kali ini kita saksikan poin kali ini 2-1 untuk tim dari Ciamas kali ini ya. Melakukan kembali mencoba kembali serangan, namun tidak sampai kita saksikan, cuma membentur di pinggir, jatuh kembali di cacat tangan sendiri. Dan poin kali ini 3-1 nomor 7 Adit. Kali ini kita saksikan Adit akan berhasil konsentrasi dia. Adit arahkan kembali, siapa gunakan ke tujuh daripada Budi Asi, buka peluang kali ini, coba lakukan keras, namun terblok daripada tim Ciamas, berhasil membendung serangan spot kena dilakukan dan poin 4-1 nomor 7 Adit. Kembali kita saksikan dan ada pergantian pemain saja daripada tim Bunyasin. Kembali siapa gelaran Adit, kita saksikan nomor 7 dari Badar Ciamas. Lalu kita masih mencoba dari Bunyasin sampai kali ini kembali kita saksikan masih boleh pulang. Daripada tim Ciamas kita saksikan lakukan jam, coba baik arahkan kembali ada di sana, dia akan gagal mencoba peluang tipis saja, kini boleh kembali untuk dari berhasil kembali ada di sana siapa gerakan Arif berikan kembali dengan pribon kembali daripada Ciamas mencoba peluang di sana, dibawa ini peluang kalian, namun kali ini peluang untuk tim dari Muni Asi 27-5 poin ketinggalan kita saksikan kali ini 28 dari Muni Asi lewat net kali ini. Lalu Junder akan ke desa Ojan Libero daripada Ciamas mencoba menulis spike keras, mantu lengket di tangan pemain spike dilakukan maaf tadi kita second dan terjadi berpindah atau rotasi tepat di 8-2 ya, 8-2 kali ini Akmal kita saksikan. Akmal kali ini akan berhasil konsentrasi cukup baik, arahkan kembali libero daripada tim Budi Asi, waktu belakang cukup tepat. Kita saksikan berhasil Ojan gagal defense, kita saksikan libero daripada Budi Asi gagal untuk bisa menjangkau bola dengan baik dan poin 3-8. Ada yang mencoba kembali daripada tim Budi Asi, kita saksikan kali ini. Lalu kita coba, ini tidak mau
daripada tim Ciomas. Tim Ciomas. Atau ada kita sudah berbunyi dari Ciomas ini akan masuk. Eki, apa sudah? Tidak dapat kembali cuma baik tadi. Lalu saya kemana? Namun kini mulai kembali. Masih bercepat ini. Namun sayang gagal kita tekan dan ramai saja mungkin dari Dunia Asik ini. 5-9. 5-9 kita tekan. Kini mulai kembali untuk Dunia Asik. Apa poin ketinggalan? 45 daripada Dunia Asik ini lewat tangan siapa kita ada? Lampas sudah kembali mencoba mencoba. Pegang! Kali ini Adi ataupun Ajak. Ajak pulang, Ajak tadi gagal. Kali ini poin 6-9 kali ini kembali siapa lala. Coba kembali ke pembahan. Kembali ke pembahan kali ini Arif. Ah, cukup baik kali ini Arif. Tetap berdurkan bola saja dan poin. Kali ini 10-6. Kita sajikan kini mulai kembali untuk si Ormas pada sepuluh kali ini. Lampas sudah akan kembali siapa gerakan dari Bu Nasi. Berikan bola tadi. Tipis. Masih tetap siapa Popeye Ojan. Popeye kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Back kembali Ojan. Kembali pet yang baik daripada Ciomas. Kembali ke tangan kembali. Masih mencoba dari Bunyi Asi. Kesan kembali dari Kata Amal. Masih mencoba dari Arif. Tidak sampai Arif. Kita saksikan kali ini Bunyi faktor kelelahan Arif tadi dibocil berapa kali spike sebelah keras. Jambil-jambil pilih Arif dan poin 7-10. Dan pun tutup kita saksikan kali ini Arif kembali mencoba Arif kali ini Dari Bunyi Asik kembali lagi ada Arif akan bisa berubah pemain dari ada beberapa Arif